Selamat siang teman-teman. Siang ini saya sengaja datang lagi ke Pool ALS Yogyakarta karena siang ini tadi dapat info dari Pak Yusuf di Bell ada ALS masuk katanya. ALS Nopin 396 itu katanya. Ya kita tengok saja nanti ALS apa yang datang. Kita tengok saja. Oh, yang masuk 234. Oh, ya itu yang 396 itu. Nah, yang masuk 396. Dan itu ALS 234 Pak Milu. Nih. ALS Nopin 396 ini termasuk ALS artis loh ini teman-teman, ini sering masuk di YouTube ini ALS 396 ini. Ini akan saya videokan, akan saya dekati dulu ALS 396 ini nanti. Oke teman-teman, kita turun dari mobil. Nih, oke teman-teman. Jadi ini ALS Nopin 396. ALS Nopin 396 ini baru kali ini ya ini masuk di Jogja ini ya. Ini kita tanya aja cincunya. Ini cincunya kalau tidak salah Bang Zulkifli atau kalau nggak salah ini. Kita tanya saja ini. Ah, itu dia orangnya. Selamat siang Bang. Ah, ini cincu dari ALS Nopin 396. Kalau nggak salah namanya Bang Zulkifli. Betul tidak Bang? Ah. Selamat datang di Yogyakarta. Saya mau nanya Bang, kalau ALS 396 itu kan jatah Solo. Solo. Jogja Solo. Ah, itu kan ini kok tidak langsung Solo, kok mampir di sini dulu? Turunkan paket sama penumpang. Turunkan paket sama penumpang. Biar lebih dekat Bang. Kita ngobrolnya biar asik dan suaranya biar jelas. Nah, enggak Bang. Terus kalau ALS 396 itu kan jatah Solo. Jatah Jogja Solo. Oh, emang jatah Jogja Solo? Jogja Solo. Itu jadi kalau dari Solo bisa ambil penumpang di Jogja ya itu ya? Ya, berangkatnya dari Solo ke Jogja dulu. Gitu. Ya. Jadi seperti Pak Damai ya jadinya ya. Iya. Gitu. Jadi nanti langsung melanjutkan perjalanan ke Solo lagi. Oh, gitu. Startnya dari Solo. Start dari Solo, ini hanya di Jogja nih, nurunin paket, ya. Langsung ke Solo. Solo. Oke, Bang Zulkifli. Nah, ini saya pengen tahu ini, Abang Zulkifli ini asalnya dari mana ya? Dari Mandailing Natal. Mandailing Natal? Iya. Nah, Mandailing Natal, tepatnya di kota mana dan huta apa, desa apa? Oh, di Tamiang, Kecamatan Kota Nopan. Di Tamiang, Kota Nopan? Iya, Kecamatan Kota Nopan. Oh gitu ya, jadi kampungnya Tamiang ya Bang? Tamiang. Terus maaf untuk marganya Lubis. Nah ini Abang Zulkifli Lubis, ini namanya teman-teman. Bila dari kalian kenal dengan Bang Zulkifli, komen di bawah nanti. Orangnya asik, saya baru ketemu sekali ini aja dia langsung respon. Orangnya, pokoknya diajak ngobrol enak orangnya ini ternyata. Tidak semua orang, apa ya istilahnya ya. Kalau biasanya kan orang Batak itu kadang-kadang diajak ngobrol kan sulit. Ini Abang Zulkifli ini alhamdulillah orangnya ramah ini. Aman, nyaman. Oh ini iya. Abang siapa ini? Penumpang. Oh penumpang. Iya. Dari mana Bang? Dari Mojokerto saya. Kemarin dari Padang. Ya Padang langsung. Mau ke Mojokerto? Iya gitu. Oh gitu, dari Padang ya? Iya. Padangnya Padang. Mana? Padang Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi? Imam Bonjol. Imam Bonjol ya. Bukit Tinggi ya? Iya, Imam Bonjol. Universitas Imam Bonjol? Iya, iya. Oh gitu. Abang memang asli Mojokerto memang atau asli Padang? Asli Mojokerto. Iya, iya. Jadi ke Padang kerja atau? Kerja di sana? Iya, iya. Oke, terima kasih ya Bang. Oke, semoga oke. Nanti perjalanannya lancar. Oke. Selamat sampai tujuan. Dan nanti Bang Zulkifli yang bawa bisnya, semoga hati-hati dan doa saya selamat sampai tujuan juga Bang.
Terus kalau sopir duanya siapa bang? Ini saya pegang orang anu ini, warung, abang model. Oh iya, warung. namanya? Lindung. Bang Lindung. Ya Lindung. Bang Marlindung. Marlindungan. Marlindungan. Marganya itu ya? Marganya Lubis. Lubis juga. Lubis. Lubis juga. Marlindungan Lubis. Oke, terima kasih bang. Maaf bang Zulkifli, ini saya mau tanya. Itu kan di belakang bis itu, di kaca belakang itu kan ada tulisan Napaor Porta Club. Nah, itu artinya maknanya apa itu bang Zulkifli itu? Napaor itu kan bahasa Mendiling. Ya. Jadi bisa dibilang seperti anak-anak dibilang lasak gitulah. Lasak. Lasak. Kalau bahasa apanya lasak. Bahasanya. Kalau bahasa internasionalnya lasak ya, itu apa? Lasak. Lasak itu seperti anak-anak kita menjaga anak-anak itu agak susah menjaganya gitulah, lasak dia gitu. Oh, gitu. Nah, ya. Ya. Kalau Porta Club itu? Itu nama apa? Apa nih bilang? Oh, klub olahraga di kampung saya. Alhamdulillah. Jadi ya. Seperti klub olahraga ya. Sepak bola apa-apa ya, gitu ya. Porta Club gitu ya. Ya. Mantap ini Abang Zulkifli ini. Terus ini pertanyaan lagi bang, kru ALS yang satu kampung dengan Bang Zulkifli Lubis ini siapa? Apanya? Satu kampung, satu kecamatan dengan Bang Zulkifli. Banyak. Siapa saja bang? Nama-namanya gitu? Iya. Banyak. Angguli. Itu ALS, Nopin? ALS nomor pintu 91. 91, Angguli ya? Ya. Nih, bila nonton ini disebut sama Bang Zulkifli nih. Ya. Terus? Hendra. Hendra. Masih lajang, belum dapat istri dia. Oh, masih lajang Hendra itu? Takut sama istrinya. Takut sama istrinya? Takut sama istri. Nggak, itu Nopin berapa dia Hendra itu? Nomor pintu 380. 380. Ya, takut punya istri deh. Takut punya istri. Ya, ini. Ini disebut Bang Zulkifli. Bang Hendra, ini Anda disebut Bang Zulkifli, takut punya istri. Nanti komen di bawah ya nanti ya. Nanti Bang Zulkifli nanti di komen ya ini ya. Terus siapa lagi bang? Banyak. Banyak nama berpikir kalau sekampung dengan saya. Siapa lagi bang? Biar ya, saya sebut banyak. Di sini. Oh, Awaludin ada juga. Awaludin itu Nopin? Ya, nomor pintu sekarang dia 277. 277, itu trip mana itu 277 bang? Itu trip Purwokerto. Trip Purwokerto, ya. Jatah Purwokerto. Ini seperti si ya. Mas Iqbal Parinduri sekarang juga dia trip Purwokerto untuk hari ini. Lanjut siapa lagi? Latong namanya, Latong. Latong? Ya, berangkat besok dia. Berangkat hari ini dari Solo. Dari Solo. Oh, itu jatah Solo? Ya. Nopin berapa itu Latong? 280. 280. Oh iya, itu saya udah lihat bisnya itu, 280. Kemarin saya pas waktu ke di Kebak Keramat, saya videokan itu. Terus siapa lagi? Budi dari dia trip Bogor. Budi trip Bogor ya. Nah, ini kalau yang trip Jogja ada yang sekampung atau sekecamatan enggak yang di Jogja ini? Yang eksekutif atau yang AC non toilet? Siapa yang trip Jogja satu kampung? Ada enggak? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke, tapi kalau satu kabupaten banyak ya? Banyak ya. Kalau dengan seperti Pak Rizal 378 jauh. Ya agak jauh dari kampung kita ya. Pak John. John ya satu kecamatan. Satu kecamatan sama Pak John. Wah, ini Pak John ini ada Bang Zulkifli nih, satu kecamatan tuh. Oke. Ya yang pasti gini Bang Zulkifli ya. Saya itu senang kalau masalahnya gini loh, kebanyakan kru ALS itu dari Madinah, dari Mandailing Natal kan gitu loh. Saya senangnya di situ loh. Kok bisa satu kabupaten rata-rata sopir ALS itu gitu loh. Yang saya heran loh, saya sebagai orang Jawa. Saya orang Jawa, Bang. Tapi senang saya berkenalan dengan orang seperti Abang dari Mandailing itu, saya senang. Jadi apa ya istilahnya? Menjalin silaturahmi biar apa ya? Iya, gitu. Jadi ketemu di ini iya. Kalau banyak saudara itu prinsip saya banyak rezeki. Iya. Nah, gitu kan bang? Iya. Oke, ini nanti rencana kembali lagi ke Medan hari apa? Rencana besok kalau tidak ada halangan. Besok ya. Saya doakan untuk Bang Zulkifli dan teman-teman semua mendoakan semoga Bang Zulkifli besok banyak penumpang dan banyak paket. Nah, amin dong bang. Amin. Saya doakan kan. Doa baik gitu kan. Siapa tahu berhasil ya.
Iya, ya amin, kita aminkan. Itu kan istilahnya perkara kita kan berusaha, yang mengabulkan kan yang di atas kan gitu loh. Kalau kita niat, insya Allah kan gitu loh. Oke bang, terima kasih atas bincang-bincangnya. Bila mau melakukan melanjutkan perjalanan ke Solo, silahkan. Semoga nanti lancar di perjalanan, selamat sampai tujuan. Terima kasih Bang Julkifli atas bincang-bincangnya. Nah itu nih itu teman-teman, itu tadi bincang-bincang sekilas dengan Bang Julkifli Cincu dari ALS Nopin 396. Tuh tadi ada kernetnya itu, kita sapa kernetnya. Masuk YouTube Bang. ALS Nopin 396 ini krunya ini. Oh Mas. Ini saya pasti hafal nih dengan orang ini. Namanya Abang Daulay. Betul enggak? Oh iya, kamu enggak asing lagi di YouTube. Oke Bang, lancar di perjalanan. Lancar? Enggak lancar. Sama sekali hati lagi. Enggak, kemarin lancar dari Medan. Enggak Bang, kurang lancar lah. Kurang lancar. Kenapa Bang? Sewanya sedikit atau memang kendala di mesin atau apa? Sewanya aja Bang. Sewanya ya. Ya nanti semoga nanti baliknya ke Medan sewanya banyak, paketnya banyak nanti. Saya doakan. Oke Bang, saya lanjut. Itu mau memvideokan ALS 396. Terima kasih. Nih, ALS Nopin 396 ya teman-teman. Nah, power Porta Club. Nah. Ini kena apa ini? Tetes apa ini? Oh, itu air radiator itu teman-teman. Ya, kita videokan ke dalam. Bang. Selamat pagi, selamat siang. Oh iya. Dengan abang siapa ini abang? Maaf, kenalan. Nih dalamnya nih. Maaf bang. Halo bang. Bang Rendy. Oh iya. Selamat siang. Selamat datang di Yogyakarta. Iya iya. Kita baru jumpa. Ini bis artis loh ini. Ini sering masuk YouTube loh bis ini ya. Ini. Iya. Oh. Tengok nanti di YouTube nanti. Ini masuk YouTube juga abang ini. Abang Rendy ini. Asalnya dari mana abang? Asalnya? Iya. Dari Medan. Medan? Medan kota atau dari Mandailing? Asalnya abang? Kampungnya? Kampungku? Iya. Iya, dari Mandailing. Mandailing? Wah ini asik ini. Orang Mandailing ini. Dari Mandailingnya di kampung mana abang? Kota Nopan. Di Kota Nopan? Enggak, Uta. Utanya? Iya, Kota Nopan. Oh, di kota Nopannya itu. Jadi, desa apa? Kecamatan apa? Tamiang. Oh Tamiang, jadi sama seperti Bang Yulkibli ya? Iya. Oke, mantap ini ya Bang Rendy ini. Kemarin lancar dari Medan. Bapak itu dulu, Bapak itu. Mana itu? Lalu. Oh itu abang siapa itu? Bang Perlindungan? Oh iya, iya. Bang Perlindungan itu, ya. Oh baru istirahat kayaknya. Selamat siang Bang. Ya baru istirahat, nggak usah diganggu kita. Video kan yang ini saja. Oke bang. Kayaknya capek itu bang Perlindungan tadi. Gak apa-apa. Tapi mau saya videokan. Tapi saya lihat orangnya agak apa ya, capek kayaknya. Nanti takutnya malah video saya gimana ya nanti. Ya pokoknya kita lanjut saja. Ini ALS Nopin 396 ini jatah Solo ya teman-teman. Ini jadi ini akan melanjutkan ke Solo. Oke teman-teman, demikian video siang ini dari Pool ALS Yogyakarta. Yang pasti untuk hari ini sudah datang ALS Nopin 396 dan ALS Nopin 234. Dengan Cincu ALS 234 itu Pamilu dan ALS 396 Bang Zulkifli. Bila dari kalian suka dengan video saya silahkan.